Melompat jauh, Harimau Malaya bakal tembus ranking terbaik dunia. Mohon subscribe dahulu supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sejak skuad Harimau Malaya mendapat sentuhan magis dari jurulatih Kim Pan-gon, Malaysia terus meningkatkan posisinya di ranking FIFA. Menurut legenda sepak bola Malaysia Datuk Zainal Abidin Hasan, bukan tidak mungkin Harimau Malaya mampu berada di posisi 100 besar pasukan terbaik dunia. Kepercayaan diri dari bekas jurulatih Melaka United itu tak lepas dari performa luar biasa Harimau Malaya sejak tahun lalu. Namun di saat yang sama ia mengingatkan agar pemain Harimau Malaya untuk tidak berpuas diri dan selalu berusaha memperbaiki kelemahan mereka pada pertandingan selanjutnya. Suatu kebanggaan tersendiri bagi pasukan Harimau Malaya setelah kita mampu naik peringkat dunia, itulah yang diinginkan oleh seluruh pendukung Harimau Malaya selama ini, namun saya yakin bahwa Malaysia dapat melangkah lebih jauh dari posisi saat ini. Saya percaya skuad Harimau Malaya mampu menempati peringkat 100 besar dunia dalam beberapa tahun lagi. Mereka baru saja tampil bagus belum lama ini, peningkatan demi peningkatan ini merupakan bukti bahwa Harimau Malaya kini semakin baik, ujar Zainal Abidin. Diketahui saat ini Malaysia berada di peringkat ke-137 FIFA, dan menjadi pencapaian terbaik Harimau Malaya selama 17 tahun terakhir.